Saya terima kasih kepada Kapolri telah menunjuk beberapa Kapolda baru, contohnya di Sulut, contohnya di NTT. Terus terang Kapolri, kalau bahasa orang Jakarta, hebat memilih orang. Dua orang jenderal muda ini, misalnya NTT baru terbilang beberapa hari menjabat di sana, sudah melakukan terobosan-terobosan pendekatan dengan pola humanis. Menyambangi semua pihak, tokoh masyarakat, menyambangi para pimpinan di daerah, melakukan koordinasi dengan kejaksaan tinggi setempat, dan ini akan membuat penegakan hukum ke depan menjadi sejuk. Karena antara aparat penegak hukum, TNI, Polri, kejaksaan, gubernur, semua bisa bergandengan tangan. Terobosan-terobosan sosial dilakukan juga oleh Kapolda NTT, dan kami sebagai putra daerah, sebagai dapil dari sana, kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolri. Terima kasih Bapak Ketua atas apresiasinya. Saya memang menunjuk para Kapolda tanpa ada muatan apa-apa kecuali berdasarkan kinerja dan hasil wanjakti.